Guys, selamat datang di vlog ini. Saya sapa Anda yang berada di gunung, di laut, di rawa, di sawah, di kota, bahkan dimanapun kalian berada. Kali ini aku berada di halaman upacara pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam rangka apel kerja bulan Agustus tahun 2024 dalam rangka netralitas ASN dan non-ASN. Nanti kita saksikan acaranya apa yang dapat kami bagi kepada Anda yang berada di luar sana. Selamat menyaksikan. Oke, sobat-sobat sekalian. Pada hari Sabtu baru saja dilakukan simulasi Simpam Kota OPS. Mantap Praja Musi 2024 dalam rangka pengamanan pilkada tahun 2024 di Kabupaten Banyuasin. Sayangnya OPD kita tidak ikut terundang begitu. Kalau ikut terundang kita bisa bagi video atau vlognya buat Anda semua. Nah, hari ini dalam rangka apel bulanan bulan Agustus pemerintah Kabupaten Banyuasin, apel kerja bulanan maksud saya, ini akan diisi tentang penjelasan netralitas daripada ASN dan THL itu. Kita lihat di sebelah depan, katakanlah begitu, di depan tugu atau merek kantor Bupati Banyuasin itu, sejumlah kepala perangkat daerah atau kita kenal dengan OPD telah hadir di sana. Mereka lagi bercengkrama. Di apel pagi ini memang tidak memakai podium ya, tapi langsung di situ ada dua tiang mic di sana, kami lihat dari kejauhan ini. Kita zoom dan kita lihat bagian depan. Ya, memang ini lebih kurang di angka mendekati 50 meter bahkan lebih ya. Jadi zoom ke 50 meter itu video di HP ini cuma zoom 3,8 dan telefoto atau zoom yang jauhnya itu memang sampai 20 kali. Namun sampai 20 kali itu tidak begitu terbaca, walaupun cuaca ini sangat bersahabat dan cerah. Coba kita dekatkan lagi teman-teman, ini di zoom 5 kali, kalau ini di 8,4 itu ada Pak Apriliansa, ada kepala, ada inspektur, macam-macam kepala perangkat daerah terlihat dari sini. Walaupun tidak begitu nampak karena memang jaraknya lebih dari 50 meter di tele zoom ini. Nah, ini kita lihat dari kejauhan sampai melebar. Wow. Putar ke kiri. Lambat lagi, lebih lambat. Hei, kubu, cepat balik. Lebih lambat, lebih lambat. Dan kami informasikan juga kepada seluruh peserta apel yang berbahagia, pada saat apel dimulai mohon bagi yang terlambat. Terima kasih. Yeah.
Ini kan.